bersama gua di channel Andra ST ya teman-teman, di konten Free Fire Battleground lagi. Nah bener banget coy, ini rambut gua basah karena gua habis mandi ya. Gua bangun tidur, mandi, langsung excited banget buat mereview akun top region 1 Free Fire kali ini guys. Kemarin kan udah gua review yang top region 1 yang awal-awal season. Nah sekarang gua review top region 1 yang udah akhir-akhir season cuy. Jadi kita langsung aja login ya teman-teman ke akun top regionnya coy. Okay. Ini poinnya udah berapa gua gak tahu ya teman-teman. Wah, hanya di konten Andra ST cuy yang bisa begini ya. Oke, di sini ada meme-meme ya. Gak mau guild war, ikutan guild war biar dapetin katana gratis. Oh, ada event guild war teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke akun top region 1. Di mana ngelihatnya coy? Guild war season. Oke. Kita lihat kayaknya sultan banget sih ini sih, udah kelihatan ya guys ya. Dari tampilan lobbynya, set luarnya teman-teman. Oke, di sini guildnya namanya SFI region coy. Set emang anak-anak top region begini ya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat ranknya cuy. Asli apa KW ini guys, top region 1 guys. Oke, kita lihat teman-teman ya. Okay. Buset guys, poinnya lihat guys. 49.000 ya kan? Hampir 50.000 itu duit apa poin guys? Kita lanjut lagi di sini, kita cek ya biar memastikan sekali lagi nih. Di sini di pertemanan dia top 1 guys. Dia sama lolot ini ya teman-teman ya. Dan di region dia nomor 1 juga ya guys ya. Gila coy, drama lolot ini ya teman-teman ya. Buset, real ya teman-teman. Top 1 region Indonesia teman-teman. Di sini like-nya udah 100.000, levelnya 84, udah pastilah like-nya banyak ya. Dan buat kalian yang mau joki bisa langsung ke sini ya teman-teman, ke TikTok-nya It's Me Sanzi coy. Sanzi pengen nikah. Nah, berarti ini yang punya namanya Sanzi guys. Thank you ya Sanzi udah bolehin gua nge-review akunnya nih. Oke. Oke, di sini boya pas ya, kita lihat guys apakah full teman-teman. Waduh, sayang sekali. Minus 1 doang guys di sini guys. Aduh, nyelip di sana, lupa beli mungkin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke titelnya teman-teman ya. Titel top region tuh apa sih ya kan? Oke, top 8 Indonesia shotgun 6 ya, atau shotgun panjang. Terus 14 Tromson Indonesia cuy. Di sini ada nomor 2 East Java, berarti Jawa Timur guys. Dia orang Jawa Timur. Aku Jawa. Top 2 Jawa Timur Tromson. Top 9 SG2 Jawa Timur. Gruja 11 Jawa Timur. Dan masih banyak lagi kabupatennya nomor 1 semua guys. Oke. Oke, di sini kita lihat KD-nya guys. Di top region guys. Oke, kita lihat. Buset guys, KD-nya 10 teman-teman ya. Gua nggak tahu ini KD ngendok atau KD barbar, yang pasti ini KD-nya tinggi banget guys kalau 10 ke atas. Kita lihat historinya guys. Buset, hashtag 4 boya boya, hashtag 3 2 2 2 2 1 2 6. Buset, gak pernah tusun teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat paultnya bareng-bareng cuy. Pasti kalian penasaran ya, kita cek paultnya teman-teman ya. Di sini oke, 800 baju coy, itu banyak banget guys ya. Soalnya akun gua itu cuma 400 coy bajunya coy. Oke, kita review dari ininya, setnya ini guys. Oke, ada Simo, Polar Bear, ada White Eagle, ada 9 biji ya yang cowoknya ya. Rambut ada rambut Kakashi, ada rambut Winter ya. Ada rambut Cyberoid, ada Assassin Cross, ada Stick Bandit, ada Dynamic Duo teman-teman, ada Arctic Fire teman-teman, ada Graceful Beast teman-teman ya. Oke, di sini bandel-bandel inkubator dan Lucky Royalnya juga banyak sekali teman-teman. Nih, gold semua guys, Sunfrit, Famine ada, Electric Shock ada. Tapi ini bau-bau nggak punya season old sih guys ya. Coba kita lihat ID-nya berapa digit guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, ID 9 digit sih lumayan old guys, tapi kayaknya dia nggak punya ya. Coba kita cari lagi guys. Kita cari lagi guys. Oke. Kita lihat di sini masih banyak-banyak bandel-bandel yang cukup menarik guys.
Indonesia. BTS ada, Assassin's Creed ada, Mechanican ada, Bruce Tail ada, teman-teman, Ice Glare ada. Oke, ini baju KFC ya kalau nggak salah ya. Ini KFC atau apa, gue lupa coy. Crowned Space ya. Ada juga guys, gak ketinggalan event-event. Oke, Bundle Prince Attack After Dark ada juga. Oke, Cyber Swordsman ada juga. Banyak banget, Domesday ada juga guys. Golden Shed juga ada, inkubator utama ya. Oke, cukup lengkap ya di sini kalau dilihat-lihat ya teman-teman. King Mesir juga ada. Oke, kita lihat apakah season old-nya ada teman-teman. Wah, ini juga ada Punkster teman-teman. Oke, Vietnam Head-nya juga ada guys ya. Kok sekarang gua ngelihat topi ini udah sering banget guys ya. Apakah topi ini menjadi pasaran guys sekarang guys? Bener saja, udah punya season old ya teman-teman ya. Tapi jangan dulu, kita lihat ke yang lain dulu guys, siapa tahu ya kan. Oke, okay. Di sini dia punya internal shoulder ya. Ini adalah set wajib buat top region ya, karena ini menandakan emas-emas, yaitu top grandmaster. Anjay. Oke, okay. Di sini Bunny Ringleader ada, Assassin Cross ada, Joker Golden ada, Star Beast topengnya yang sering dipakai YouTuber bernama FDW juga ada. Ada topeng Bang Budi juga, kacamata gangster juga ada. Untuk yang ganti-ganti warna, warna merah ini cukup lengkap juga, Cobra ya. Ganti-ganti warna ada. Terus ini Alpha Flame Bomb juga ada. Rampage yang 2022 juga ada teman-teman. Oke, di sini juga ada juga Legendary Scorpio ya guys ya. Buset, cukup lengkap ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Marionette. Aduh, ini apa cuy? Kepala bom cuy. Wah, ini gue baru lihat guys, sumprit guys, gue gak tahu ya ada kalau ada set ini guys. Di sini juga ada, wih keren juga coy, kacamata begini guys. Wih anjay, kacamata kelelawar ya guys ya. Oke, lanjut, buset banyak juga guys, sumprit guys, gabong gue guys, ini UMP ya. Oke, di sini ada master nih, ini adalah bundle master ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. BTS nya 4 biji teman-teman ya. Kalau ada bocil Garena pasti dia nyeplos plastik ya. Puas kalian ha? Anjay, bandel-bandel yang serem gitu kayak Joker gini tuh pokoknya sangat berpengaruh kalau main rank ya, karena musuh ngelihatnya agak ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Oke, di sini kepala elang ini berat banget guys kalau di bawah guys ya. Oke, ada Venom juga, McLaren, MP guys, Crimson ada, Tiger ada ya. Wow. Oke, di sini jubah-jubah warna merah coklat juga ada teman-teman. Kita lanjut ke bawah. Gua penasaran sama bajunya coy. Oke, di sini topeng Alwi Cobra ada, topeng Alwi Cobra ini ada, penasaran ya. Ini apa ini guys? Oke, topeng School Mas ini zaman old banget coy. Pasti player old tau lah ini topeng dikeluarin tahun berapa ya? Tahun 2018-2019 ya. Nah, kita lihat ya. Oke, ternyata ya itu-itu aja guys. Itu-itu aja guys. Oke, kita lihat kalau cepet. Oke, gua karena penasaran banget coy sama baju sama celananya ya. Oke, sekarang kita lihat. Wow, bajunya ternyata Golden Set dia punya teman-teman. Inkubator Yingyang yang paling tinggi juga punya, dan Scarlet Groom yang warna putih cukup langka ini punya, Dynamic Duo punya, terus Antiquated Tato juga punya guys, dan baju William Gadget juga punya, baju Youngster juga punya teman-teman. Wih, baju apa ini? Baju ruwok nggak sih guys? Bener guys, coba kalian komen ini bener baju rock atau bukan guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, Interland Scorpio tadi lengkap ya teman-teman ya, ada semua, Tribe juga ada guys. Aduh, kemencet apa gua cu. Wah, Rampage lengkap, ada Wildfire, ada Dragon Master. Tapi sayangnya ini akunnya nggak old doang ya. Maksudnya nggak ada season old sama sekali guys. Itu sih ya. Dan diamondnya ini cuma 26. Sayang banget ya. Oke, kita lanjut, ada baju ini juga guys. Cukup langka ya. Anjay, baju FFTC The Pro. Oh, berarti dia punya Gluol kecil guys, Gluol mini guys. Nanti kita lihat ya, Gluol mini harusnya ada ya. Oke, guys, kok lengkap banget guys bajunya guys. Set, lengkap banget guys. Ini keren ini cowok, gue suka ini cowok. Kaker tapi warna pink ya, agak-agak gimana gitu ya. Oke, kita lanjut guys. Assassin's Creed ya kan, Flag Black ya kan, Prismatic ada. Wih, baju Operano juga ada guys, Regis ada cowok, baju Saitama juga ada. Woo,
baju OPM ya teman-teman ya. Baju Oni juga ada. Oni ini sering dipakai bocil-bocil CS ya, karena sering banget coy di CS pakai baju beginian ya. Lanjut, 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 lanjut ke bawah. Oke, di sini baju The Prismatic tadi ya, ada burger juga guys ya. Anjay, baju burger ya teman-teman ya. Oke, S21 heroik ada dia ya. Oke, weekend clubber cuy. Clubber yang weekend juga ada ya guys ya, tapi bukan warna biru ya. Oke, sekarang baju gentleman juga ada. Baju hitam polos apakah ada guys? Oke, putih polos ada teman-teman ya. Jadi cukup lengkap, emang cuma minus season old ya teman-teman. Wah, ini undang siapa ini guys? Apakah top region juga guys? Oke, kita sekarang ke celana angel ya teman-teman ya. Celana angel merah ada, biru ada, drop striper overload ada, gentleman ada, classic jazz. Oh, berarti sepatu classic jazz juga punya guys. Coba kita pakai satu set ya. Anjay, keren banget coy bandel ini coy. Anjay. Oke, celana bunny ring leader juga ada guys. Di sini celana-celana lainnya juga lengkap ya teman-teman. Trap ada, jelly ready ada, freestyle ada, project azure ada. Tapi kok angelnya cuma 3 biji nih guys. Aduh, oke, BTS-nya juga lengkap ya. Bener ya, 7 biji. Lah, kok nambah guys? Bukannya tadi cuma 6 ya bajunya ya? Oke, sekarang Assassin's Creed ada, Mechanican tadi bener ada, Prismatic ada, Venomous ada, OPM ada ya, Oni ada ya kan, buset, Duke Swallow ada kan, bener banget ya guys ya. Di sini ada juga celana pisang ya. Pisang di dalam pisang. Celana Devier Anthem juga ada, Fearless Grey Guard ada. Ya Allah, ini juga ada guys. Ternyata celana dino-dinoan ya teman-teman ya. Oke, kalian bisa langsung aja slow-moin karena ini cepet aja guys. Kita review celananya guys, karena gue mau nyari angel biru ya. Kalian slow-moin aja. Oke, ternyata enggak punya guys. Angelnya cuma 3 ya. Warna biru, ada guys biru guys. Biru, merah sama tiga. Oh, yang nggak ada tuh putih guys, salah lihat gue ya. Biru sama merah yang ada, putih, kuning, merah nggak ada ya. Jadi lengkap punya gue, anjay. Oke, sekarang kita cek sepatunya teman-teman. Sepatunya ada taekwondo, ada classic jazz. Kenapa ya orang pada demen-demen banget pakai sepatu classic jazz ya teman-teman ya. Youngster ada, FFTC Pro ada, barefoot ada. Oke, sepatu-sepatu warna putih ada. Ya pokoknya sama lah ya kalau set-setnya. Satu set gini mah sama semua guys. Jadi ini mah ya udah kita scroll-scroll aja. Kalau kalian penasaran sepatu-sepatu yang langka gimana, kalian slow-mo aja guys video ini guys. Oke. Karena gue penasaran banget sama senjatanya cuy. Ada juga cuy sepatu ini. Sepatu ini kan season 2 ya. Kok dia gak punya? Oh, kok dia gak punya season 2? Karena gini guys, karena sepatu ini pernah keluar part 2 teman-teman, makanya itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke emote. Di sini ada emote Crimson Tones. Ini emote apa guys? Oh, emote gitar. Emote Paradox juga ada guys, yang kayak gini. Oh, berarti dia punya dong model Paradox ya? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, sekarang kita cek yang masuk-masuk lobbynya dulu. Rampage ada, Winterland ada, Lamborghini ada, sayap terbang ini juga ada. Oke, cukup lengkap ya. Sekarang kita cek berubah-berubahnya guys. Okay. Scorpio ada teman-teman, Winterland. Oke, ada guys. Sekarang Rampage juga ada guys. Mantap. Tadi yang belum punya guys, bandel Parado guys ya. Wah, harus spin sih bang, soalnya itu keren banget bang. Oke, sekarang kita lanjut ke tas teman-teman. Oke, tas warna biru juga ada ya guys ya. Yang bunny warna biru, tas sayap ada, tas tengkorak warna ungu juga ada coy. Scorpio, backpack Demiwin ya kan. Destiny juga ada ya kan. Mantap. Lengkap ya. Tasnya cukup lengkap guys ya. Oke, tas hiu juga ada guys, money heist juga ada cuy. Siapa cuy? Kok sering lihat gue ya? Ini pas season berapa sih guys? Kok gue sering lihat guys? Cukup keren ya. Oke, tas Venomin. Ini terlalu rame ya. Oke, tas naga warna pink ada cuy. Gue gak ada cuy. Adanya cuma warna hitam ya guys ya. Boy. Pokoknya kalau gue scroll cepet, kalian tinggal slow-moin aja ya. Oke. Parasut nih, parasut nih. Ternyata begini guys. Akun top region 1 poinnya 50.000 Grandmaster guys. Oke, kita resetnya ya. Gak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke weapon teman-teman ya. Let's go. Oke, kita jadi rapper aja teman-teman ya. Di sini ada Mastery. Mastery di sini kita lihat. Oke. Kenapa ya?
top global kok, top global ini kan region kan, kok pakainya M4 guys ya, emang enak guys M4 guys, bukannya enakan Sekar atau XM guys atau Groja X guys. Emang saya suka kok. SG panjang sih masih masuk akal karena kalau chip 3 sih gila-gilaan ya guys ya. Oke, sekarang kita cek evoganya teman-teman. Evoganya kita lihat guys. Kita lihat guys apakah lengkap. Oke. Packer yang terbaru enggak ada, Groja enggak ada, MP43JT enggak ada, tapi shotgun 63JT dia punya cuy. Udah ngekill 23.000 nyawa teman-teman, gila. Eh sampai muntran nih mulut gua nih. Thompson juga ada level 6 teman-teman. AN gak ada, Fizz gak ada, M4 2JT, shotgun 2JT, MP5 2JT, Famasnya enggak. Oke, WMP-nya enggak, XM-nya 2JT, SG2JT-nya enggak, MP40 2JT enggak, Sekarnya 2JT. Berarti kita total-total dulu ya. Okay. 2JT, 4JT, 6JT, 8JT, 10JT, 12JT, 13JT. Oke. Berarti perkiraan gua ini guys, akun ini kalau dijual top region maxnya ada 7 sama setnya cukup lengkap, ini kisaran 15 juta sih lebih ya guys ya. Mantap ya guys ya. Oke. Armory M4-nya ada 21 guys. Anjay, inkubator juga ada guys. Banyak ini ya guys ya. AK-nya, aduh AK-nya kok cuman yang flaming dragon. Sayang banget guys. Aduh, tapi dia punya inkubator gak sih guys? Ini inkubator ya teman-teman, lumayan ya. M14-nya ada yang level lebih, sudah oke. Sekarnya udah yang Sekar Megalodon. Sekar Cupid ada? Oke ada. Titannya gak ada ya, inkubatornya cuman yang golden ya sama yang Inferno ya. Oke, Grojanya Winterland teman-teman ya. Winterland di sini cukup bagus ya. Famasnya udah Famas, inkubator Black Widow, Ocean ya teman-teman ya. XM8-nya udah yang inkubator utama, tapi dia punya yang 2JT. Tapi emang enak yang inkubator utama sih guys ya, udah gue bilang berkali-kali ya. Oke, untuk AN-nya dia cuman yang kerot ya, berarti kurang bagus ya. Plasmanya udah lumayan. Oke, AUG-nya udah aqua fire taming teman-teman ya. Oke, di sini parafalnya udah ink puncture, jadi udah bagus. Kingfisher-nya belum terlalu bagus. G36-nya lumayan oke. Oke, SKS-nya aduh, Rate of Fire 2 sih emang penting guys ya. SVD next layer ya, bukan yang Swordsman ya teman-teman ya. Woodpecker S34, AC80-nya udah inkubator yang utama guys ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini nggak penting ya, nggak sering dipakai SMG-nya. Aduh, UMP-nya kok cuman yang Art of War guys. Rate of Fire 2 sih oke, sama damage 1 ya. MP5-nya oke, udah yang 2JT walaupun inkubator nggak punya ya teman-teman ya. PS-nya udah yang Dead Eye, yaitu Dead Eye itu pasti Rate of Fire ya. MP40-nya di sini aduh, cuman ada yang inkubator guys ya. Inkubator tapi yang utama udah ada sih, udah cukup sih guys. S90-nya udah The Punisher, CG15, Ronson-nya udah 2JT, Vector-nya udah yang ini, Machio-nya udah golden, Iridescence ya. Oke, Bizon-nya ya. Oke, gua nggak hafal guys nama-nama senjata guys ya. Oke, nggak apa-apa. Ini SG guguk ada ya guys ya, SG Anjaya nih. Oke, nggak boleh ngomong kotor ya. Oke, di sini juga ada SG inkubator utama, SG Scorpio 3JT, SG yang sering dipakai Bang Brontal dulu, ini SG saling mematikan ya. Ini SG paling mematikan di zamannya ya teman-teman ya. SG2-nya oke, SG2 nih. Tahan dulu, semoga ada OPM. OPM. Wow, OPM-nya enggak ada, guys. Tapi ada Meteor, cuy. Meteor, 2JT, Rapper itu udah lengkap ya, teman-teman, walaupun minus OPM doang, guys, ya. Oke, MAG-nya udah yang ini ya, teman-teman, ya. Belum yang ikan hiu ya. Chat booster-nya udah yang Frenzy Bunny, udah bagus ya. Violet Fear juga udah bagus. Sniper-nya, guys. Udah yang Crimson, teman-teman. Car-nya udah yang Ice Blue, Barretta-nya udah M248, Ice Gamer ya. Boleh-boleh pistolnya, melee-nya. Pen-nya 34, katananya ada 5, guys. Gate-nya ada 30, parangnya ada 32 ya. Oke, fish-nya ada 1 guys. Satu doang guys, granatnya 93. Oke, granatnya cukup lengkap ya. Tapi nggak nyampe 100 ya, ini udah banyak cuy. 93. Oke, glulnya udah gue tebak tadi, ada glul kecil yang FFTC ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Infinite Paradox ada, Inkstrain ada ya, Arcade Fan ada, glul mini yang FFTC cuy. Gue seneng banget kalau ada glul itu cuy. Gak tau kenapa itu glul paling unik ya guys ya, paling kecil cuy soalnya cuy. Ih, gak ada guys. Gak ada guys. Aduh, masa gak ada cuy. Ya beneran gak ada, salah tebakan gue guys. Mana lah Bang Andra ini cok, salah tebak guys, gue kira ada cok. Karena dia punya bandel FFTC guys.
Dah lah, gak ada beneran guys, bandel yang kecil ya. Aduh, gimana gitu, bulol kecil gak ada cok. Oke, itu dia akun top region 1 teman-teman ya. Udah kita selesai review ya. Oke, nanti kita bakal review akun top region 2 juga ya. Setuju gak? Coba kalian setuju komen, katanya sih lebih sultan guys dan lebih mahal. Tapi ntar kita lihat ya. Oke, kayaknya cukup segitu konten gua kali ini mereview akun top region. Gua cabut dulu. Di mana ada akun sultan, di situ ada Andra. Gua cabut, jangan lupa sholat. Bye bye.